pertamanya kita merasa sangat sedih lah dengan kehilangan Allahyarham Datuk Sri Johari Harum. Beliau merupakan exco, salah seorang dari exco Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab tentang perumahan, teknologi hijau dan juga alam sekitar. Ini adalah merupakan penggal pertama beliau bertanding dan beliau terus menjadi exco. Beliau mengambil tempat yang berbahagia Tan Sri Adnan Yaakob. Datuk Jo ni seorang yang sangat rajin bekerja lah. Dan merupakan kita menganggap beliau sebagai pemimpin pelapis untuk negeri Pahang lah. Tapi walau bagaimanapun ini semua takdir dari Allah SWT. Ia lebih mengetahui dan kita masih sangat sedih lah dengan kehilangan tokoh muda yang mempunyai potensi. Memang terkejut sebab kita ada banyak Jo. Kita ada Johari Harun, kita ada Johari Hussein, kita ada Johari Ghani. Jadi kita tak tahu yang mana satu. Tapi apabila tengok IC dia bermula pada 70, maknanya umur dalam 53 tahun. Jadi kita dapat apa namanya jangka lah bahawa Datuk Jo Harun yang meninggal dunia. Saya tahu keberadaan Datuk Jo dalam pesawat tu ada satu kesan rasmi. Kesan rasmi dia pergi ke dia ada bersyarat dengan Yang Maha Mufti Besar di Langkawi. Sepatutnya saya berjumpa dia semalam. Saya ingin apa namanya menjemput dia datang ke ofis. Ini rutin biasa speaker. Selalunya hari Rabu tu saya akan berada di jabat saya kalau ada urusan-urusan yang saya rasakan bahawa saya perlu salurkan kepada esko-esko tertentu. Ataupun saya bertemu janji dengan Yang Maha Mufti Besar. Tapi hari itu dia tak respon. Saya maklumkan kepada Syusa Doewan, Syusa MMK. Kemudian beliau hanya diam dan tiba-tiba kita menerima berita inilah. Sebenarnya sangat sedih sebenarnya. What was your last conversation dengan? The last conversation, we were in the program. We were in the program and I would say that I'm quite close to him because he's the our future leaders, you know. I mean, he always asked me some advice, especially about politics. So, I think about last week, yeah. Somehow or other, I mean, we have a lot of photo shot together. I mean, most of the program. So it was very sad, lah. I mean, it was very sad.